قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن يوسف الهروري رحمه الله تعالى وفاض علينا من نفحاته وأسراره وبركاته آمين. فقام سيدنا محمد بتجديد الدعوة إلى الإسلام. فقام maka telah melaksanakan sayyiduna oleh pemimpin kita Muhammadun, nyatanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bitajdid da'wati, dengan memperbaharui dakwah, ilal islami, kepada Islam. Ba'da anin qata'a, setelah terputus oleh ad-da'wah ilal islam, fima dalam apa, bainan nas, antara manusia, fil ardi, di bumi, muayyadan, halnya dibela atau dikuatkan akan Rasulullah, bil mu'jizati, dengan beberapa mu'jizat, ad-dallati, yang menunjukkan, ala nubuwatihi, atas kenabiannya Muhammad. Fadakhala al-ba'du, maka masuk al-ba'du oleh sebagian orang, fil islami, dalam Islam. Wajahada, dan mengingkari, binubuwatihi, dengan kenabiannya Muhammad, ahlul dalali, oleh kelompok sesat. Alladzina minhum, yang mereka, minhum diantara mereka atau dari mereka, mankana, siapa yang ada ia, musyrikan, seorang musyrik, qablan, sebelumnya, kafir kutin, seperti sekelompok minal Yahudi, dari orang-orang Yahudi, abadat, yang menyembah oleh mereka firqah, Uzairan, akan Uzair. Fazdadu, maka bertambah oleh mereka kufran, akan kekufuran, ila kufrihim, kepada kekufuran mereka. Wa amana, dan telah beriman bihi, dengannya Muhammad, ba'du ahlil kitabi, oleh sebagian ahli kitab, al-Yahudi, orang-orang Yahudi, wan-Nasara, dan orang-orang Nasrani, ka'abdillah ibn Salamin, seperti Abdillah ibn Salam, alimil Yahudi, seorang alim kaum Yahudi, bil Madinati, di Madinah, wa ashamata an-najasyi, dan seperti ashamah an-najasyi, malikil habasyati, raja Habasyah, Ethiopia, sekarang Ethiopia, wa kana, dan ada ia ashamah nasraniyan, seorang nasrani, sebelumnya seorang nasrani, summa taba'ur rasula, kemudian mengikuti oleh ashamah ar-rasula, akan Rasulullah, ittiba'an kamilan, akan ikutan yang sempurna, wa mata, dan wafat oleh ashamah, fi hayati rasulillahi, di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa salla, dan telah mensolatkan alaihi, atasnya ashamah ar-rasulu, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Salatul ghaibi, akan salat ghaib yauma mata, di hari wafatnya ashamah. Auha, telah mewahyukan Allah oleh Allah ilaihi, kepadanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimautihi, dengan kematiannya ashamah. Summa, kemudian kana ada ia ashamah yura, dilihat ala qabrihi, di atas kuburnya ashamah, fil layali, dalam beberapa malam, nurun, akan cahaya atau sinar, wa hadza, dan bermula ini nur, dalilun, itu bukti, annahu, sesungguhnya dia ashamah, syara musliman kamilan, telah menjadi musliman, seorang muslim kamilan yang sempurna, waliyan, seorang wali Allah, waliyan, seorang wali, min awliyaillahi, dari para wali Allah radhiyallahu anhu. Wal mabda'ul islamiyyu, dan mabda, pokok atau pangkal Islam, pondasi Islam, al jami'u, yang menghimpun, li jami'i ahli islami, bagi seluruh orang-orang Islam, ibadatullahi wahdahu, itu menyembah Allah wahdahu, hanya kepada dia Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi sesudahnya. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim, Rasulullah bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudahku. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Rasulullah adalah penutup para nabi. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, wa khutima biyan nabiyyun, dan ditutup denganku akan seluruh para nabi. Rasulullah juga adalah imamul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Yang karena itu maka Rasulullah adalah afdalu khalqillah, paling utama seluruh makhluk Allah mutlak. Tidak ada yang lebih utama dibanding Rasulullah. Ya, Rasulullah adalah afdalu khalqillah wa ahabbul khalqi ilaihi, makhluk Allah paling mulia, paling utama, dan paling dicintai oleh Allah. Syariat Rasulullah adalah juga penutup bagi seluruh syariat, penyempurna dan penghapus bagi sebagian syariat-syariat dari Rasul-Rasul sebelumnya. Dan syariat Rasulullah adalah afdolus syara'i', paling utama segala syariat. Syariat artinya al-ahkam, yang dimaksud adalah hukum-hukum. Yang dimaksud apa? Hukum-hukum.
Syariat-syariat dari Rasul-Rasul sebelum Rasulullah dihapuskan dengan datangnya syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka perbedaan di antara para Rasul itu adalah dalam masalah al-ahkam, dalam masalah apa? Hukum-hukum. Dalam masalah hukum-hukum al-halal, al-haram. Misalkan terkait praktik salat, jumlah salat, jumlah rakaat salat, waktu-waktu salat, dan beberapa perkara-perkara lainnya. Nah, itu namanya apa? Perbedaan syariat. Terkait misalkan masalah najis, terkait misalkan masalah menikah, itu dalam masalah apa? Al-ahkam, atau disebut dengan furu' as-syari'ah, cabang-cabang dalam syariat. Nah, perbedaan di kalangan para rasul itu adalah dalam masalah perkara-perkara tersebut, bukan dalam masalah agama, bukan dalam masalah aqidah. Adapun dalam agama, semua para nabi beragama yang beragama sama, yaitu Islam. Dari mulai Nabi Adam sampai Rasulullah, nabi terakhir, semuanya datang dengan membawa agama yang sama, yaitu agama Islam. Nah, kemarin, minggu kemarin sudah kita bahas di antaranya tafsir firman Allah dari sahabat Abdullah bin Abbas. Firman Allah mengatakan, "Faba'asallahun nabiyyina mubasysyirina wa mungdzirin. Kana an-nasu ummatan wahidah. Faba'asallahun nabiyyina mubasysyirina wa mungdzirin. Kana an-nasu ummatan wahidah." Adalah umat manusia seluruhnya ini umat yang satu. Yang dimaksud dari Nabi Adam sampai Nabi Idris, tidak ada kekufuran. Semuanya dalam agama yang sama, yaitu Islam. Terjadi kekufuran adalah setelah wafat Nabi Idris, dan Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul pertama yang diutus kepada orang-orang kafir di permukaan bumi ini. Nabi Nuh membawa agama Islam. Nabi Ibrahim beragama Islam, menyeru kepada Islam. Nabi Ismail, Nabi Ishaq, seluruh para nabi. Allah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Ini berlaku bagi seluruh para nabi Allah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun li'allat, dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta." Rawahu Muslim. Al-anbiya'u, para nabi, ikhwatun li'allat, seperti saudara seayah. Apa yang dimaksud ikhwatun li'allat? Dinuhum wahid, yang dimaksud adalah agama mereka satu. Wa ummahatuhum syatta, ay syara'i'uhum mukhtalifah, yang berbeda di antara para nabi itu adalah dalam syariat-syariat, ajaran-ajaran, hukum-hukum. Adapun dalam agama, semua nabi beragama Islam. Jadi hadis ini tegas dari Rasulullah menyebutkan bahwa semua para nabi datang menyeru kepada kaumnya kepada Islam dan kepada mentauhidkan Allah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaharui dakwah Islam ini setelah putus kenabian dengan wafatnya Nabi Isa, kemudian mengalami masa vakum kenabian yang disebut dengan zamanul fatrah. Disebut dengan apa? Zaman al-fatrah, vakum dari kenabian. Diutus Rasulullah sebagai penutup para nabi
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaharui tajdid ad-da'wah ila al-Islam, memperbaharui dakwah kepada Islam. Persis seperti nabi-nabi sebelumnya. Nah, dakwah Rasulullah ada yang menerima tentu, tetapi juga ada yang menentang. Sama persis dengan nabi-nabi sebelumnya, ada yang menerima dan ada yang menentang. Nah, mereka yang menentang adalah orang-orang yang kafir sebelumnya, sehingga penentangan mereka terhadap Rasulullah menjadikan mereka tambah menentang terhadap agama Allah dan terhadap para nabi Allah. Namun di antara mereka juga ada yang masuk Islam, yang di antaranya adalah ahlul kitab. Ahlul kitab itu adalah al-yahudi wan nasara. Ini namanya ahlul kitab. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada umat manusia, seluruh manusia. Kepada seluruh manusia dengan berbagai macam jenis, berapa jenis itu? Dengan kepada berbagai macam apa? Bentuk, warna, ukuran, bangsa, negara, wilayah, semua manusia. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu yang diutus kepada kaumnya masing-masing. Tapi Rasulullah diutus kepada ila kaffatil alamin, kepada seluruh alam, seluruh manusia. Nah, yang dimaksud bahkan tidak hanya manusia, juga termasuk kepada bangsa jin. Kepada bangsa jin. Nah, ini berbeda dengan nabi-nabi terdahulu sebelumnya. Rasulullah menyeru kepada Islam dan menyeru kepada mentauhidkan Allah terhadap seluruh manusia, tidak hanya golongan orang-orang Arab saja, bahkan juga kepada bangsa jin. Kepada bangsa jin. Dari bangsa jin terbagi kepada dua golongan, sama persis dengan apa yang terbagi pada bangsa manusia. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Di kalangan bangsa jin ada yang mukmin, ada yang kafir. Jin-jin yang kafir disebutlah dengan asy-syayatin. Asy-syayatin jamaknya. Kalau satu asy-syaiton. Jadi asy-syaiton itu apa? Jin kafir. Jin kafir. Syaitan itu ya sifat bagi jin kafir, disebut dengan asy-syaiton. Artinya disebut ar-rajim. Ar-rajim itu al-matrudul muhan. Syaitan itu sifat bagi jin kafir yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian ada juga daripada bangsa jin yang beriman, dan bahkan di antara mereka yang beriman ada yang soleh bertakwa, bahkan juga ada yang mencapai derajat wali Allah. Sama seperti kalangan manusia, yang mukmin, ada yang soleh, dan ada yang mencapai derajat wali Allah, walaupun yang solehnya atau yang bertakwanya itu sedikit. Sama di kalangan manusia pun yang bertakwanya sedikit. Kebanyakan orang-orang mukmin adalah orang-orang pelaku maksiat, banyak dosa. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada umat manusia ini, memperbaharui dakwah nabi-nabi terdahulu dalam menyeru kepada mentauhidkan Allah. Nah, jadi Rasulullah tidak menyeru kepada agama yang baru, tidak. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa agama yang diridhoi oleh Allah hanya satu, yang karena itu tidak boleh kita mengatakan agama samawi ada tiga. Tetapi agama samawi hanya satu, yaitu Islam. Karena itu pula tidak boleh dikatakan agama-agama samawi, tidak boleh. Tetapi satu, agama samawi.
Apalagi dengan nyata-nyata disebutkan agama Samawi tiga, Islam, Yahudi, Nasrani. Ini tidak benar, tidak ada dalam kitab apapun dan tidak ada landasannya. Apalagi dari Al-Quran dan apalagi dari hadis-hadis Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengatakan agama Samawi ada tiga, tidak. Agama Samawi cuma satu, yaitu agama Islam. Nah, karena itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaharui dakwah para nabi tersebut dalam menyeru kepada mentauhidkan Allah, dalam menyeru kepada agama Islam. Yang membedakan adalah bahwa Rasulullah membawa hukum-hukum syarak yang baru dalam beberapa syarak. Dalam beberapa syarat menghapus syariat-syariat beberapa nabi sebelumnya. Dan syariat Rasulullah ini tidak akan terhapus sampai hari kiamat. Fasyara'uhu la yansahu terus apa? Abang? Bighairihi hatta az-zaman yansahu. Biasatahu fasyara'uhu la yunsakhu bighairihi hatta az-zaman yunsakhu. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dalam menyeru kepada mentauhidkan Allah, ada di antara ahlul kitab yang beriman dengan ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad, di antaranya adalah Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam ini salah seorang alim terkemuka di kalangan orang-orang Yahudi di Madinah. Abdullah ibn Salam datang kepada Rasulullah kemudian menanyakan tiga pertanyaan. Kata Abdullah ibn Salam, jika engkau bisa menjawab tiga pertanyaan ini, maka aku bersaksi bahwa engkau adalah Nabi Allah. Kemudian ditanyakan kepada Abdullah, kepada Rasulullah oleh Abdullah ibn Salam, apa tanda utama dari awal datangnya kiamat? Rasulullah menjawab, keluarnya api dari arah timur menggiring manusia ke arah barat. Lalu yang kedua, kata Abdullah ibn Salam, apa makanan pertama yang akan dimakan oleh penghuni surga? Rasulullah menjawab, ziyadatu kabidil hut, tambahan dari kabid. Kabid itu daging jantung atau limpa dari ikan, bagian luarnya ada tambahan sedikit, itu adalah bagian yang ternikmat daripada ikan yang besar, al-hut. Al-hut itu adalah ikan yang besar. Kemudian yang ketiga, kata Abdullah ibn Salam, kaifa yanza'ul waladu, kaifa yunza'ul waladu, bagaimana seorang anak itu dia dapat mewarisi sifat orang tuanya, apakah dari ibunya atau dari ayahnya? Rasulullah menjawab, idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati naz'a. Idza sabaqa ma'uha ma'ahu naz'at. Kalau yang dahuluan keluar airnya laki-laki, maka dia mewarisi laki-laki. Kalau anak tersebut, kalau yang keluar duluan air perempuan, maka anak tersebut mewarisi dari perempuan sikap ibunya atau mewarisi ibunya. Setelah dijawab oleh Rasulullah, Osama ini masuk Islam. Asyhadu annaka nabiyullah, aku bersaksi bahwa engkau nabi Allah. Dan menjadi pengikut Rasulullah, termasuk di antara sahabat-sahabat yang terkemuka setelah beliau masuk Islam. Nah, ketika Abdullah ibn Salam ini masuk Islam, satu waktu Abdullah ibn Salam berkata kemudian kepada Rasulullah, wahai Rasulullah,
kita buktikan bahwa orang-orang Yahudi itu adalah qaumun buhtun, kaum atau orang-orang yang sangat keras kepala dan suka berdusta. Kemudian kata Rasulullah, bagaimana membuktikannya? Kata Abdullah bin Salam, kita kumpulkan orang-orang Yahudi di Madinah ini, kemudian engkau berkata di hadapan mereka, siapa diri saya, kata Abdullah bin Salam, dan aku berlindung atau bersembunyi di balik tirai, nanti setelah mereka berkata-kata sesuatu, saya keluar. Dikumpulkanlah orang-orang Yahudi di Madinah. Kemudian dikatakan kepada orang Yahudi, wahai kaum Yahudi, apa pendapat kalian tentang orang yang bernama Abdullah bin Salam? Orang-orang Yahudi berkata, huwa alimuna wa ibnu alimina. Dia itu adalah orang yang paling alim di antara kita, dan dia adalah anak dari orang yang sangat alim di antara kita. Maksudnya dia Abdullah ibn Salam dan ayahnya itu Salam, orang yang sangat alim di antara kita. Kami menghormatinya, mengagungkannya. Kemudian Rasulullah setelah berkata, bertanya kepada mereka demikian, berisyarat kepada Abdullah bin Salam untuk keluar dari tirai, dari persembunyiannya. Begitu keluar di hadapan mereka, Abdullah bin Salam kemudian masuk Islam, bukan masuk Islam saat itu, mengucapkan dua kalimat syahadat, bersaksi bahwa Rasulullah adalah sebagai Nabi Allah, bersaksi dengan ketuhanan Allah, mengucapkan itu, asyhadu an la ilaha illallah anna muhammadur rasulullah. Tiba-tiba saat itu juga orang-orang Yahudi mereka berkata apa di hadapan Rasulullah, di hadapan Abdullah bin Salam, kata mereka apa, langsung mereka semua teriak, anta jahiluna wa ibnu jahilina, engkau adalah orang yang paling tolol di antara kita dan anak dari orang yang paling tolol di antara kita. Jadi anak sama ayah sama-sama bloon tolol, dicaci maki oleh mereka. Itulah, seperti itu perilaku orang Yahudi, dan hingga sekarang seperti itu. Orang Yahudi itu merasa diri mereka itu ras yang lebih hebat dibanding seluruh bangsa-bangsa manapun di dunia ini. Mereka mengatakan, nahnu sya'abullahil mukhtar, kami adalah bangsa pilihan Allah. Dalam hal ini mereka meyakini ketuhanan Allah. Dalam kekufuran mereka, ada banyak kekufuran mereka, salah satunya yang paling pokok di antaranya, mereka berakidah tashbih, tajsim, menyatakan Allah memiliki bentuk, memiliki ukuran, termasuk mengatakan bahwa Allah memiliki anggota-anggota badan, memiliki tempat, memiliki arah. Termasuk diantara kekufuran yang sangat fatal dari orang-orang Yahudi, mereka tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Nah ini Abdullah ibn Salam, kisahnya seperti itu. Salah seorang alim dari kalangan Yahudi yang kemudian masuk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dari tokoh Nasrani di saat itu adalah seorang raja di wilayah Ethiopia sekarang, yang dulu dikenal dengan Habasyah, Raja Habasyah yang bernama As-Hamah, As-Hamah An-Najasyi. An-Najasyi ini nama raja-raja. Nah beliau seorang raja terkemuka di wilayah Ethiopia dan seorang Nasrani. Rasulullah mengutus beberapa sahabatnya untuk dakwah di wilayah Habasyah. Ada banyak di antaranya Ja'far bin Abi Talib dan beberapa sahabat lainnya, yaitu saudara dari Sayyidina Ali bin Abi Talib, juga beberapa sahabat lainnya. Di tangan para sahabat-sahabat tersebut kemudian As-Samah ini masuk Islam, tetapi tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah hingga kemudian wafat. Dan ketika wafat, Rasulullah yang berada di Madinah diwahyukan oleh Allah kepadanya tentang wafatnya As-Samah, yang kemudian Rasulullah berkata di hadapan para sahabatnya,
matal yawma 'abdun salih atau rajulun salih. Hari ini telah wafat seorang yang sangat saleh. Matal yawma ashamah, wafat, telah wafat hari ini ashamah. Kemudian Rasulullah mengajak para sahabatnya di Madinah untuk salat, menyolatkan ashamah. Dan ini adalah salat yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sehingga menjadi syariat dalam ajaran agama kita terkait salat ghaib, salat jenazah. Salat ghaib. Dan ini menjadi dalil bagi kita tentang sampainya doa bagi orang yang hidup. Dari sekian banyak dalil, salah satunya ketika Rasulullah menyolatkan secara ghaib, salat ghaibnya bermanfaat bagi ashama yang padahal posisi Madinah dengan Ethiopia itu sangat jauh. Anda berarti paham ini. Wa indana annad-du'a yanfa'u kama min al-Qur'an wa'dan yusma'u. Dalam Jahrut Tauhid sebutkan begitu, bahwa doa bermanfaat bagi diri kita sendiri termasuk bagi orang lain jika kita peruntukkan bagi mereka, termasuk bagi mereka yang telah wafat sekalipun. Doa bermanfaat, amal soleh juga bermanfaat apapun bentuknya jika kita tujukan daripada pahalanya untuk mereka, termasuk bacaan Al-Quran juga sampai, bahkan lebih khusus terkait Al-Quran ada sabda Rasulullah mengatakan iqra'u yasin ala mautakum, rawahu Ibn Hibban dalam kitab sahihnya. Al-Imam Ibn Hibban berkata, meriwayatkan terkait perkataan Rasulullah bahwa Rasulullah bersabda iqra'u, bacalah oleh kalian yasin, akan surat yasin ala mautakum, atas orang-orang yang meninggal di antara kalian. Wallahu a'lam bissawab.